Halo Fred, ketemu lagi sama gua di channel Randy Rudo. Hobi ku. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah that's how you make it. Apa set kabar kalian semua? Semoga baik-baik terus, sehat terus dimanapun kalian berada. Di Pulau Jawa, Pulau Seberang, luar negeri, Malaysia, Brunei, Myanmar. Pokoknya kalian semua friend harus sehat terus biar progres cananya gesit. Oke, konten kali ini gua kemarin kan abis kontes gitu, abis kontes yaitu di akhir video akhirnya gua slipin, akhirnya dapat satu podium juara 3 itu di varian Red Progress di Hellboy. Alhamdulillah masih ada juara. Kalau si Tokai udah pasti kalah di anatomi. Semua nilainya bagus, cuma emang anatomi doang. Kalau anatomi Tokai dapet langsung juara 1, friend. Kalau anatominya ada yang bagus aja gitu, maksudnya ada yang nggak bengkok gitu. Terus si itu juga si Rambo masih kurang di bunga sama mentalnya dia down. Ya wajar kalau mental down tuh, namanya baru pertama kali ikut kontes. Nanti Rambo bakal gue poles lagi. Kalau Tokai kayaknya pensiun kali ya. Tokai pensiunin kontes aja kali ya, jadi display di sini dah, jadi maskot the King of China Galon Tokai. Yang penting dia udah megang podium 1 waktu di acara Sukabumi, dia udah pernah juara 1 gitu. Ya pensiun aja lah Tokai, anatominya soal friend. Ya nanti mungkin seiring jalan waktu nanti gua mau coba benerin anatominya. Kalau emang ternyata bisa, nanti gua bakal ikutin kontes lagi gitu. Tapi konten kali ini di awal bulan ini gua nanti bakal gua spill lagi deh si Toka yang kemarin ikut-ikutan kontes gitu kan. Tapi konten kali ini gua mau kasih unjuk sama lu. Gua punya cana unik, ya enggak, cana maru unik full bunga. Tuh judul kontennya, cana maru unik full bunga. Kayak apa ikannya, uniknya apanya sih? Uniknya adalah no tail, kagak ada ekornya. Jadi ini ikan varian red cana maru, red pangkalan bun, hulu kecil. Dari baby waktu itu gue ambil tuh dari 5-6 cm, gue gedein lama banget gedenya nih, lihat sini. Tuh, ini dia. Gila, no tail kelihatan gak? Dia gue taruh di semi, tanknya tank semi kan ini di bawah. Tuh emang bener-bener jarang gue bersihin, friend. Lu lihat tuh, tanknya kotor banget. Nah, sekarang gue pengen bersihin. Nanti ikannya gue angkat, gue kasih tahu sama lu ikannya kayak apa sih gitu kan. Tuh liat. Udah kelihatan, friend? Ini full bunga, friend. Full cabung bunga, friend. Cuman gak kelihatan ya, apa kita pindahin aja ya. Mentalnya juga ya, udah lumayan lah. Udah ngejar-ngejar makanan gitu. Yang lucunya ya itu, no tail-nya tuh perfect. Bener-bener gak ada ekor. Terus dayung-dayung, fin semua aman. Gak ada yang bengkok. Emang bener-bener cuman gak ada ekor doang tuh. Jadi itu, lo liat cabung bunganya udah sampai ke tengah-tengah tuh. Bus, warnanya juga kalau dilihat dari kayak gini sih warnanya ada ya. Warnanya oranye-oranye ke merah ya. Tuh warnanya udah oranye-oranye ke merah, friend. Gue nggak nyangka aja, maksudnya cana unik bisa keluar cabung bunga juga, warnanya naik juga. Gue pikir ya, kalau cana unik kayak gini kan kita bilangnya cana cacat ya. Cacat, cuman cacatnya tuh masuk ke kelas unik karena no tail gitu. Yang lain masih sempurna, cuman nggak ada ekornya aja. Gue sih ngarepin bisa gede nggak sih kira-kira? Kayaknya ini ikan udah lama loh. Size-nya tuh nggak nambah banyak, bisa gede nggak sih? Bisa. Kan keren kalau 30 cm notel full cabung, wih keren banget. Warna dapet lagi ntar deh. Gue udah siapin nih, ntar gue mau angkat. Tanknya karena gue mau bersihin, jadi ikannya gue mau angkat. Tuh udah gue siapin tank display di situ. Ntar kita lihat ikannya di situ ya. Sekarang gue mau tangkap ini tank display, tunggu air baru ntar ikan stres nih. Bingung gue. Stres solusinya gue belum buka yang baru lagi, dikit doang nih. Corotin dikit lagi. Woi, masih ada nggak lu? Masih ada dikit, friend. Biar ikannya nggak stres-stres banget. Air baru.
Yoi. Sekarang gua mau pindahin ikannya. Selama di sini nanti gua kasih tahu tips gua progres dia. Sebenarnya gua enggak progres sih. Cuman makanannya makanan progres semua yang gua kasih. Ya hasilnya ya dia berwarna, dia berbunga gitu kan. Apaan aja yang gua kasih ntar gua spill deh pakannya. Yo, sekarang kita pindahin. Tapi sebelum itu gua mau ngopi dulu. Kita break dulu, friend. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Ngopi dulu. Ah, mantap. Kameramennya ngiler yang ngeliat gua ngopi. Ngerokok juga boleh. Ngerokok, sorry ya. Yo, gua mau pindahin ikan ini. Mana dia? Gaya lu. Mentalnya ada lagi, friend. Maksudnya enggak cemen, gua pikir ya ikan cacat gini gitu kan. Paling jelek lah segalanya aja gitu. Maksudnya jelek segalanya kayak enggak numbuh cabung bunga, warnanya biasa aja. Ternyata bagus juga warnanya, cuman emang masih hitam banget. Bukan iya rada hitam lah. Cuman badannya udah merah sih ya. Jangan. Ayo. Langsung kita lihat ikannya kayak apa. Ini dia. Santai coy. Gerabak gerubuk, jangan gerabak gerubuk. Tuh warnanya oranye merah ya. Warna oranye ke merah, tuh lihat notelnya. Ini unik, friend. Tuh cabung bunganya lu lihat. Setiap bar udah ngisi cabung bunga. Tuh barnya juga pekat. Ini udah kering bunganya, udah kering. Cuman yang kecil-kecil bunganya karena sisiknya kecil. Ya, stres deh dia nih. Lama nggak diganti airnya. Iya. Tuh, ih cabung bunganya ngeri ya. Warnanya ngeri loh, gila lu. Notel begini loh. Bunga di atas itu. Iya. Di atas udah pada banyak banget. Yang sebelah sana dong, madep sana dah. Sebelah sana juga. Nah. Lu ngapa sebelah sini madep? Coy. Tuh. Coba. Yah, kampret ikannya masih gerabak-gerubuk, friend. Cuman di tank-nya tadi mentalnya udah bagus gitu kan. Merah banget ya. Gila lu, merah lu dia lu. Yang gak gua sangka-sangka dan tak gua duga-duga. Tuh dia. Lumayan lah ya. Ini masuk kelas unik nih. Kalau gua tanya di regulasi, kalau notel masuk kelas unik gak kalau di kontes? Ada. Ada kontes kelas unik tuh notel ada gitu, friend. Cuman gue pengen tahu aja nih sampai sebesar apa dia gedenya nih. Masih kecil banget. Padahal tua loh, maksudnya lama. Ini kan udah lama banget. Cuman saya sih ampun. Belum berapa senti paling nih? 12 ada. Kita ukur dulu, friend. Cana unik gue nih. Gue dulu dari kecil nih, dari kecil banget. Ingat banget gue. Gue kan 12 cm. 12 kurang. Tuh, 11-12. 11, iya 11-12 cm. Berbunga. Tuh, bunganya. Diam. Nah, tuh dia. Lucu ya? Nggak ada ekornya, friend. Tapi dayung aman, dayung nggak ada yang ngelipet. Tulang-tulangnya bagus tuh. Tulang-tulang finnya juga bagus. Keren nih kalau sampai gede aja. Ini kan sekarang 12. Sampai 20 aja udah cakep banget ini. Kita gue coba, gue pengen gedein terus gitu. Kalau nggak kejual. Gue jual nggak nih? Gue jual dah kalau ada yang mau nih. Unik nih. Size 12 cm, full cabung bunga, warna udah oke, mental juga udah oke. Tuh. Cuman satu-satunya. Harga cocok bungkus, gak cocok gue piara, gue gedein. Badan juga oke ya. Maksudnya badan gak minus, gak bengkok gitu. Cuman emang bener uniknya cuman gak ada ekornya aja, no tail. Tuh, pangkalan bun, hulu kecil, no tail. Ngeri.
Jadi selama gue pelihara, sebenarnya dia nggak, kalau dia hitungannya nggak gue progres. Cuman makanannya makanan progres semua. Kalau di gue kasih makanan progres. Nih gue kasih makanan dia nih. Udang mix max ya sama maggot. Udah itu doang. Maggot mix max sama udang mix max. Karena dia varian red, gue juga nggak pikirin. Ah, gue progres bunga, ah gue progres warna, enggak, gue enggak kayak gitu. Kalau buat dia spesial banget, apaan aja gue kasih nih antara dua. Udang mix max, maggot mix max, terus kemarin juga pas ini keluar juga langsung gue kasih pellet black buster gitu. Airnya selalu gue pakai cairan belagu tipis, awal-awal pekat, sekarang udah rada tipis. Nih gue pengen kuras tanknya gue kuras, nanti gue masukin lagi cairan belagu tipis gitu, friend. Jadi ini dia. Cana Maru Red, pangkalan bun hulu kecil yang unik gua, notel, bener-bener full cabung bunga kan, nggak salah judul gua. Ya, sebenarnya kaget, friend. Ini kan gua nggak pernah lihat-lihat, lampu juga jarang gua nyalain lampunya dia gitu. Gua nggak pernah lihat-lihat lah. Baru-baru beberapa hari lalu gua lihat, gua nyalain lampunya, lah ada cabung bunganya. Jadi lucu juga nih. Akhirnya ya udah sekarang, mulai sekarang kayak bakal gua perhatiin nih. Mungkin bakal gue progres, mungkin warnanya atau bunganya nanti bakal gue update dari si unik ini kalau belum kejual, ya nggak? Namanya Buntung. Karena ekornya nggak ada, gue namain Buntung, oke? Namanya Buntung nih, Cana Maru Red, pangkalan bun hulu kecil. Uniknya gara-gara notel, namanya si Buntung. Ntar kita bakal update video Buntung. Gara-gara ada bunganya, jadi gue pengen progres juga nih akhirnya ya, si Buntung. Sampai 20 cm lah kalau bisa. Bisa lah gede, masa gak bisa gede dia. Mungkin lama prosesnya gitu, friend. Oke, okay. Thank you buat lu semua yang nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe. Next video bakal gue spill nanti ikan-ikan yang kemarin kontes. Progres galon juga nanti bakal gue update. Terus progres di tank outdoor gue update. Semi gue update, pokoknya lu tunggu. Tungguin terus konten-konten gue, friend. Thank you and see you. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.